نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين <clears throat> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الميامين وجميع إباد الله الصالحين المخلصين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته Asyadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma janna mimman ittaba'ahu bi ihsanin nila yaumiddin Para pemirsa di TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita membincangkan Keajaiban yang Allah Ta'ala sebarkan di dalam Al-Quran. Pilihan kata "sebarkan" sebetulnya kurang tepat, karena setiap huruf Al-Quran itu bermakna. Setiap titik yang ada dalam Al-Quran itu ada rahasianya. Tidak ada satu pun yang kebetulan di dalam Al-Quran, meskipun kalimatnya indah. Pilihan katanya indah, tetapi ya dihadirkan lebih dari sekedar penghias saja. Lebih dari sekedar agar kata-katanya berirama. Tidak dalam setiap pilihan katanya ada kandungan makna teramat dalamnya. Itulah yang disebut dengan daqa ikul Qur'an, ketepatan al-Qur'an, presisi al-Qur'an. Kajian kali ini kita akan membahas ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah sebagaimana kita ketahui bersama adalah surat yang tidak diawali dengan lafaz Allah taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua surat dalam Al-Qur'an diawali dengan lafaz diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah ini. Kecuali surat yang ke-9 ini. Ada berbagai pendapat mengenai mengapa surat At-Taubah ini tidak diawali dengan Bismillah. Satu di antaranya karena di dalamnya terdapat banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih menampakkan jalaliyahnya, menampakkan kebesarannya, menampakkan keagungannya menampakkan rubu biyahnya sehingga kalimat Bismillahirrahmanirrahim tidak mengawali surat At-Taubah. Kita akan lanjut bincangkan tentang surat At-Taubah ini khusus untuk kajian kali ini pada ayat yang terakhir ayat 128. Sebelum membahas ayat 128 ini, saya teringat ajaran, saya teringat pesan yang pernah disampaikan oleh guru kita, al Ustad Habib Muhammad bin Alwi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia para guru kita dengan keberkahan, ketaatan, kesehatan, dan sebaik-baik perkhidmatan dan peribadatan. Beliau pernah dalam satu di antara kuliah yang beliau sampaikan, ceramah yang beliau sampaikan menunjukkan keistimewaan Baginda Nabi SAW. Saya kira para pemirsa di TV juga pernah menyaksikan bagaimana beliau dengan indah memaparkan keindahan Al-Quran, mengisahkan Baginda Nabi SAW. Di antaranya, misalnya, bahwa setiap nabi diutus hanya untuk kaum tertentu saja, hanya untuk kaumnya saja. Alhamdulillah menasihatinya. Wa ila adin, wa ila thamuda, akhohum dan seterusnya. Setiap nabi hanya diutus untuk kaum tertentu saja. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk bani Israel bersama Nabi Musa pada zaman yang sama ada Nabi Shuaib alaihissalam yang diutus untuk Bani Madian. Nabi Musa alaihissalam tidak jadi nabi untuk Bani Madian. Nabi Su'eb juga tidak jadi nabi untuk Bani Israel. Masing-masing Bani punya nabinya sendiri. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baginda nabi diutus untuk manusia seluruhnya. Auudzubillahi minasyaitonir Wa ma arsalnaka illa ka fatan dan tidak kami utus engkau ya Rasulullah kecuali untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk seluruh umat manusia, tapi baginda Nabi diutus menjadi rahmat Allah Taala untuk alam seluruhnya. Wama arsalna إِلَّا rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Rasulullah kecuali menjadi kasih sayang Allah Ta'ala, menjadi rahmat Allah Ta'ala untuk alam semesta seluruhnya. Pada kata alamin ini, dalam Al Qur'an, dalam presisi Al-Quran, mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran surat Yusuf, kita membaca Al-Quran diturunkan dalam surat Arab, dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian merenungkannya. Dan mari kita renungkan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyifatkan Baginda Nabi menggunakan kata rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam seluruhnya. Ada yang menerjemahkan rahmatan lil alamin ini untuk alam semesta, tetapi definisi alam semesta itu tidak kita ketahui dengan pasti. Kalau alam semesta yang dimaksud adalah planet bumi ini dengan seluruh planet-planet galaksi yang ada di dalamnya apakah itu yang dimaksud dengan alam semesta atau kata alamin menyiratkan alam seluruhnya yaitu setiap alam yang akan dilalui oleh manusia setidaknya kita melalui beberapa alam alam ruh alam janin alam rahim ibu kita kemudian alam dunia tempat kita hidup sekarang ini Lalu ada alam barzah atau alam kubur, sebagian membedakan antara alam kubur dan alam barzah. Alam kubur terkait dengan pertanyaan malaikat, munkar, dan nakir, dan mungkin siksa di dalamnya. Kemudian alam barzah adalah kehidupan baru, perjalanan baru di alam barzah. Lalu kemudian ada alam akhirat, ada alam kemudian. Nah, ketika Al-Quran menyampaikan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin rahmat Allah Taala untuk alam seluruhnya yang dimaksud bukan hanya satu alam dunia ini saja tapi baginda Nabi adalah perwujudan kasih Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh alam itu di alam ruh Siapa bentuk perwujudan rahmat kasih Tuhan yang luas itu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di alam rahim kita, di alam rahim, di alam janin ibu-ibu yang mengandung anak-anaknya, ketika kita dikandung ibu, kita siapa perwujudan rahmat Tuhan itu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini baginda Nabi sallallahu alaihi wa alayhi. di alam kubur nanti baginda Nabi sallallahu alaihi wa alayhi. di alam barzakh nanti baginda Nabi sallallahu alaihi wa alayhi. di alam akhirat nanti baginda Nabi sallallahu alaihi wa ali baginda Nabi adalah rahmatan lil alamin karena itu Al-Qur'an menggunakan bentuk jamak alam-alam seluruhnya di setiap alam, itu baginda Nabi lah bentuk perwujudan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Pertanyaannya, sedekat apa kita dengan baginda Nabi? Kajian-kajian kita tengah berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala melalui baginda Nabi dengan menjalankan wasiat baginda Nabi. Kitab Allah ini, tarikun, fikum minta ma masak, tumbi, malam, tadil, lupa, abada. Kita Allah wa itraatiyah ahli bait. Aku wasiatkan kalian untuk berpegang teguh pada dua perkara yang kalau kalian pegang teguh keduanya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitab Allah Al Quran dan ahli bait keluargaku kata Rasulullah saw. Al Quran menjadi wasiat yang pertama. Tidak mungkin kita dekat dengan baginda Nabi tanpa mendekatkan diri kita dengan Al Quran. Nah di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menurut guru kita Habib Muh, Muhammad bin Alwi ketika baginda Nabi SAW dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala diseru Allah subhanahu wa ta'ala simak bagaimana Al-Quran menyeru para Nabi yang lainnya ketika menyeru para Nabi yang lainnya Al-Quran menyebut nama para Nabi itu dengan langsung kita ambil saja para Nabi Ulul Azmi. Ya Adamus kun anta wa zaujuka lejannah. Hei Adam, hei Adam. Dipanggil langsung Ya Adam, hei wahai Adam. Disebut namanya. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Atau Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ya Nuh, innahu laisa ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan dari ahlimu, bukan dari keluargamu. Dalam kisah ketika anaknya itu diajak untuk naik perahu, tetapi ia menolak berusaha naik ke bukit yang lebih tinggi. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Nuh, Innahu laisa min ahlik. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, hei Ibrahim. Ya Musa, Ya Isa, para nabi itu diseru disebut dengan namanya. Ya Isa ini mutawafika rafiuka aku mewafatkan engkau dan mengangkatmu ke sisiku. Semua para nabi dipanggil dengan namanya. Tetapi ketika Al Quran, Allah Subhanahu Wa Taala hendak menyeru baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan indah Al Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan kita temukan satu pun dalam Al-Quran, kalimat dari Allah Ta'ala, ayat dalam Al-Quran yang menyeru baginda nabi langsung dengan namanya. Tidak akan kita temukan, ya Muhammad, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah kita temukan seruan itu, meskipun kata Muhammad disebut di dalam Al-Quran, tidak dalam konteks seruan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam itu. Baginda Nabi selalu diseru dengan gelar yang disandingkan Allah Ta'ala pada baginda Nabi. Ya Ayuhan Nabiyyu, Ya Ayyuhan Rasulu, Wahai Sang Nabi, Wahai Sang Utusan. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran hendak mengajarkan kita memuliakan bagaimana Memuliakan, menghormati Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Betul, para nabi tidak dilebihkan satu dengan yang lainnya, tidak dibedakan satu dengan yang lainnya, tetapi ada keutamaan dari para nabi dan para rasul itu. Di antara para nabi, para nabi pembawa risalah, di antara para pembawa risalah adalah para nabi ulul azmi dan di antara para nabi ulul azmi adalah baginda nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bahkan ketika baginda nabi berselimut sekalipun ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddatthir begitu Allah Subhanahu wa taala menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam dan kerinduan pada baginda nabi itu sudah diawali bukan hanya oleh para pengikut Rasulullah SAW umat baginda Nabi setelah Islam tetapi juga sebelumnya sekiranya kita membaca berbagai riwayat kita akan temukan bagaimana para Nabi itu sudah merindukan Rasulullah SAW kalau para pemirsa menyampaikan ini dan ada saudara yang mempertanyakan bagaimana mungkin para nabi itu mengenali Rasulullah SAW bukankah zaman mereka berbeda para nabi itu hidup sebelumnya, sedangkan Rasulullah SAW itu hidup setelahnya. Yang pertama pada para nabi itu diberikan ilmu Tuhan, diturunkan para malaikat yang yang memberikan kepada mereka ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Atau yang kedua dengan jawaban pada hadis mi'raj yang populer bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat jamaah Para nabi dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu, dan kita akan temukan riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahwa para nabi itu sudah dikabari tentang akan datangnya Nabi akhir zaman. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali pada surat At-Taubah, akhir surat At-Taubah dan kaitannya dengan keistimewaan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar mengingatkan surat at taubah tidak diawali dengan nama Allah Taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tetapi menariknya Al-Quran, indahnya Al-Quran, ajaibnya Al-Quran, surat itu diakhiri pada ayat kedua yang terakhir dengan menunjukkan baginda nabi yang teramat pengasih, teramat penyayang. Dan ini surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mukminina raufur rahim bil mukminina raufur rahim surat itu tidak diawali dengan nama Allah yang ar-rahman dan ar-rahim tapi surat itu pada ayat kedua terakhir diakhiri dengan raufur rahim dan siapa yang rauf siapa yang rahim um itu rahim adalah nama Allah subhanahu wa taala asmaul husna tapi dalam ayat ini ia dinisbatkan pada seorang manusia. Manusia yang teramat luar biasa, teramat mulianya, teramat agungnya, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laka ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul di antara kalian sendiri, di tengah-tengah kalian sendiri. Terjemahan Kementerian Agama memilih kata "dari kaummu sendiri". Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Baginda Nabi Shallallahu 'alaihi wa adalah manusia yang sama seperti kita, meskipun dalam satu di antara syair, jalaluddin, rumi, penyair, dunia itu ia menyebutkan. Jangan samakan antara bilah bambu dan batang tebu. Kedua-duanya mungkin dari jenis yang sama, tapi bilah bambu itu kosong melompong isinya, sedangkan batang tebu manis dan bermanfaat di dalamnya. Dalam lanjutan syair itu ya berkata seperti itu juga lah kita kita ini manusia. Baginda Nabi saw manusia, tapi dari kita keluar hasad. Dari kita keluar iri dengki, sedangkan dari baginda nabi keluar nuru ahad, cahaya yang maha esa. Umpamanya, kata Rumi, seperti batang bambu yang kosong melompong dan batang tebu yang manis isinya. Ada manusia yang keluar daripadanya hasad iri hati, sedangkan orang-orang suci keluar dari mereka nuru ahad, cahaya yang Maha Esa. Ada juga kiroat yang membaca surat At-Taubah 128 ini dengan anfasikum. Huruf fa pada anfusikum tidak dibaca dengan dhammah tapi dibaca dengan fathah. Alhamdulillah minasyaitan rasulun min anfasikum. Dan menariknya Al-Qur'an, istimewanya Al-Qur'an, indahnya Al-Qur'an, ajaibnya Al-Qur'an ketika ia dibaca seperti itu pun tidak mengubah makna bahkan menambah makna lebih dalam lagi. Sebelum para pemirsa mengatakan kalau begitu ada perbedaan dalam Al-Qur'an ini dalam ilmu tilawah sering disebut sebagai atau sab'ah bacaan yang tujuh itu yang biasanya dalam musabakoh-musabakoh digunakan untuk menunjukkan pengetahuan kori lebih jauh terhadap satu ayat yang dibacanya dan kadang dan sering menjadi nilai plus bagi para juri untuk memberikan kelebihan kepada peserta itu ketika mengetahui beragam bacaan tidak berarti sekali lagi Al-Qurannya berbeda justru ketika ia dibaca dalam bentuk yang lain anfusiku menjadi anfasikum ia menambah keindahan makna mengapa terjadi perbedaan itu antara lain karena dahulu Al-Quran itu dituliskan tanpa tanda baca kasro, fathah, dan dommah itu ketika Islam masuk ke negeri-negeri non-Arab ketika Islam masuk ke negeri-negeri yang tidak berbahasa Arab kemudian muncul kebutuhan untuk menambahkan tanda baca terhadap Al-Quran itu dan menariknya Al-Quran, ajaibnya Al-Quran, presisi Al-Quran itu dengan tanda baca yang berbeda pun maknanya tidak berubah bahkan maknanya menjadi lebih dalam lagi. Dan bagaimana kita baca min anfasikum apa maknanya? Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul anfas dari kata nafis yang artinya yang paling mulia di antara kalian. Jadi rasul yang datang ke tengah-tengah kita adalah rasul dari kaum kita dan yang paling mulia di antara kita, pernah ada saya berjumpa dengan seorang ulama dari Kashmir. Kashmir adalah sebuah daerah antara India dan Pakistan. Doa kita untuk saudara-saudara kita di Kashmir yang luput dari pemberitaan media-media masa, sedangkan mereka. Setiap hari berada dalam ujian, dalam tantangan, dalam cobaan. Di Kashmir, itu saya berjumpa dengan seorang ulama yang waktu itu katanya baru keluar dari tahanan. Lalu kami berbincang, kata dia, di Kashmir ada cerita, namanya cerita, bukan dalil, bukan hadis, tapi kira-kira bunyinya seperti ini: ada seseorang dihadapkan pada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dihadirkan para malaikat. Sebagaimana kita pahami, kita baca dalam Al-Quran, keyakinan ajaran agama kita. Malaikat menjadi saksi kita. Tapi orang ini masih menyampaikan hujah, menyampaikan argumentasi di hadapan Allah Ta'ala. Berusaha membela diri. Ia berkata, Ya Allah, bagaimana mungkin kau terima kesaksian para malaikat itu? Sekali lagi ini cerita. Bagaimana mungkin kau terima kesaksian para malaikat itu sedangkan mereka bukan kami, mereka bukan manusia, tidak merasakan apa yang kami rasakan, kurang lebih seperti itu. Mereka bukan dari kami ya Allah. Kemudian Allah taala hadirkan anggota tubuh, tangan dan kaki yang bersaksi, itu pun kita yakini, itu pun diajarkan dalam Al-Qur'an. Tapi manusia ini, orang ini masih juga membela diri. Ya berkata bagaimana mungkin ya Allah padahal seluruh anggota tubuh itu bersama-sama denganku dalam berbuat dosa ia masih juga membela diri dan akhirnya Allah taala hadapkan Allah taala hadirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ali wa rasul syahida baginda Nabi menjadi saksi waktu itu keluklah lidah hamba itu ia tidak bisa lagi membela diri tidak bisa berkata malaikat bukan dari golongannya karena baginda Nabi adalah min anfusikum dari tengah-tengah kalian dari golongan kalian dan tidak bisa juga bersaksi seperti seluruh anggota tubuhnya karena baginda nabi terpelihara dari dosa sesuci-sucinya sebagaimana difirmankan Allah taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33. Nah Lakaja aku merosulumin min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang utusan dari tengah-tengah kalian sendiri baginda nabi dari tengah-tengah kita yang paling mulia diantara kita. Mari kita lihat bagaimana ketepatan Al-Qur'an mengisahkan, mensifatkan baginda nabi shallallahu alaihi wasallam. Selama ini dalam kurikulum, dalam pembelajaran, dalam kajian-kajian kita ketika disifatkan tentang baginda nabi betul seluruh sifat baik ada ada pada baginda nabi wa innaka laala khuluqin kata Al-Qur'an sesungguhnya engkau berada di atas singgasana akhlak yang paling utama betul seluruh sifat baik ada pada baginda nabi sallallahu alaihi wa wasallam tapi kalau kita ditanya yang diajarkan pada anak-anak kita di sekolah-sekolah kita umumnya Sifat Baginda Nabi yang ditanamkan pada kita semua adalah keempat sifat itu, yang diambilkan dari hadis-hadis dari riwayat tentang Baginda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, amanah, sidik, tabligh, fatona. Betul, itu sifat Baginda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang ada di dalam riwayat-riwayat atau kitab-kitab tarikh. Tapi, bagaimana Al-Qur'an sendiri? memberikan sifat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Al-Quran sendiri mengisahkan baginda Nabi. Bagaimana deskripsi Al-Quran tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang pertama dalam Al-Quran mengisahkan baginda Nabi adalah Azizun Alaihi Ma anittum. Berat hatinya melihat kalian menderita. Itu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui kesempatan ini saya ingin mengajak para pemirsa untuk mengedepankan, mengutamakan, menjadikan prioritas kalau kita ingin meladani baginda Nabi. Kalau kita ingin mengajarkan anak-anak kita tentang teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Al-Quran ini, teladan yang pertama adalah mengajarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk berat hati melihat yang lain menderita dalam bahasa pengembangan karakter itu kita sebut dengan pendidikan empati menanamkan empati itu adalah sifat baginda nabi sallallahu alaihi alihi wasallam pernah satu saat dalam perjalanan umroh seorang sahabat bertanya pada saya pertanyaan yang agak nakal yang mungkin tercetus begitu saja kadang-kadang bukan kadang-kadang memang umumnya di Masjidil Haram pada sholat-sholat berjamaah kecuali mungkin sholat maghrib rata-rata bacaan surat itu panjang di bulan suci Ramadan bahkan dikhatamkan seorang seorang kawan tanya pertanyaan agak nakal itu kira-kira begini apakah imam sekiranya berada di rumah juga akan membaca surat yang panjang itu saya jawab Insyaallah, mengapa kita berhusnudlon? Karena para imam di masjidil haram itu adalah para penghafal Al-Quran. Dan diantara cara menjaga Al-Quran itu adalah dengan membacanya dalam sholat. Tetapi, kaitan dengan pertanyaan itu dan ayat at ubah 128 ini adalah kita akan temukan beberapa riwayat sholat baginda Nabi SAW yang ibadah itu justru dilandasi dan didasarkan oleh empati. Siapa yang tidak tahu di antara kita solat Baginda Nabi yang dipercepat? Karena mendengar ada tangisan seorang anak kecil, ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengapa engkau mempercepat solatmu?" kata Nabi SAW, "Aku mendengar tangisan anak kecil, aku tidak ingin ibunya khawatir terhadapnya." Itu ibadah pada Allah Ta'ala tapi ibadah yang penuh empati. Atau sholat yang diperpanjang, karena di atas pundak baginda Nabi ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein alaihi masyolatu wassalam yang sedang bermain di atas pundak baginda Nabi. Ibadah ternyata mengajarkan kita untuk empati. Sayyidina Ali bin Nabi Thalib Qaramullah wajah bahkan dalam rukunya mensedekahkan cincinnya dalam ibadah itu ada empati mengapa? karena sifat ini tidak terpisahkan azizun alaihi maanitum berat hati melihat orang lain menderita dalam islam kita akan temukan ajaran baginda nabi definisi keimanan dan lawan dari keimanan itu dilambangkan oleh kepedulian kita terhadap yang lain tidak beriman kamu kalau engkau tidur kekenyangan sedangkan tetanggamu kelaparan. Tidak beriman kamu kalau tidak memuliakan tamu. Tidak beriman kamu kalau tidak peduli terhadap nasib sesama dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan empati. Karena itulah akhlak baginda Nabi Wasallam. Azizun alaihi ma'anitum berat hatinya melihat kalian menderita. Kalau kita bergabung bersama mereka yang suka cita melihat orang lain menderita, kita jauh dari baginda Nabi. Kalau kita bergabung bersama orang-orang yang mengganggu orang lain karena satu urusan, karena satu acara, membuat mereka menderita, kita jauh dari baginda Nabi. Ayat selanjutnya itu, Hari sunnah alaikum. Setelah berat hati melihat kita menderita, Hari sunnah sangat ingin melihat kita bahagia sangat ingin melihat kita bahagia. Akhlak Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu adalah berat hati melihat orang lain menderita, sangat ingin orang lain bahagia, bukan bahagia di atas penderitaan orang lain. Kemudian ayat itu ditutup dengan bil mukminina raufur yang sangat pengasih penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Saya akan bacakan terjemahan Kementerian Agama Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan. Saya tadi menerjemahkan sangat ingin kalian bahagia dalam terjemahan Kementerian Agama, sangat menginginkan dalam kurung keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Semoga kita dapat meneladani akhlak Baginda Nabi untuk berempati terhadap sesama kita. Wa ma tawfiqi illa billah alai tawakkaltu wa ilahi unib wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه